Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allazi an'amana binikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana muhammadan abdur rasulullah nabiya ba'dah. Faqad qala Allahu ta'ala fi kitabil karim wa huwa saqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil liulil albab allazina yazkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Faqad qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Allahumma rabbi shahrana sudurana wa yassilana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'al muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah anakku sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul walaupun masih dalam cuaca yang cukup dingin ya. Dari sejak tadi subuh, sebelum subuh jam 2:30 Ustaz sudah bangun, jam 3 keluar beres-beres, kemudian hujan sudah mulai rintik-rintik. Tidak jadi masalah buat kita, malah kemudian ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sufya rahmatin wala sufya azabin ya. Ya Allah, jadikan hujan ini sebagai hujan rahmat, jangan engkau jadikan sebagai hujan azab. Memang bagaimana Ustaz, kalau hujan rahmat berarti dia bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, kalau hujan rahmat berarti akan menimbulkan kesejukan, kalau hujan rahmat akan menimbulkan berkumpulnya banyak curahan air gitu ya. Itu kalau disebut dengan hujan rahmat. Kalau hujan azab malah akan menimbulkan bala bencana. Kalau hujan azab bahkan akan menimbulkan kecelakaan, kerugian kepada kita. Banjir, longsor, kebakaran. Ada kebakaran gara-gara hujan? Ada. Ya, misalnya gara-gara apa tuh? Instalasi listrik ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, maka anak sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma sufya rahmatin wala sufya azabin ya. Yang kedua anak sekalian, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan nikmat yang sudah Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga pada gilirannya sampai dengan saat ini Allah masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam kenikmatan demi kenikmatan. Apakah terhitung kenikmatan dari Allah? Halo? Tidak terhitung. Ya. Dari sejak kalian bangun ya, tadi pagi, tadi subuh ya, atau tadi pagi-pagi sampai dengan sekarang jam 8:30 ya, sudah berapa kali kita menghela nafas? Kehitung tuh? Tuh. Sudah berapa kali kita berkedip? Terhitung tidak? Sudah berapa kali kita menggerakkan tangan? Terhitung tidak? Sudah berapa asupan makanan yang masuk ke dalam anggota tubuh kita? Terhitung tidak? Tidak. Ya. Nah. Sudah berapa kali minuman yang masuk ke dalam anggota tubuh kita? Terhitung tidak? Tidak ya. Nah, bisa terhitung kalau kemudian kita saum ya. Nah, maksudnya apa Ustaz? Ya, kalau kemudian kita merenung anakku sekalian, sedemikian banyak kenikmatan Allah yang Allah anugerahkan kepada kita. Ya, jujur kalau boleh Ustaz cerita sedikit, tadi pada saat ketika bangun Ustaz merasakan kekecewaan. Ya. Bangun kemudian sholat tahajud, kemudian baca-baca, kemudian masuk ke masjid sholat subuh, kemudian ngasih ceramah di masjid sampai dengan jam 5:30, kemudian balik ke rumah. Nah, ceritanya balik ke rumah Ustaz mau hangatkan nasi goreng yang semalam. Ternyata ketika pas menyalakan gasnya, ternyata gasnya habis. Ya, kecewa tidak? Kecewa ya. Tapi ketika kecewa tersebut, apakah cukup dengan kekecewaan? Ya sudah, saya bismillah aja. Oh, berarti meren Allah memberikan rezeki pada saya pagi hari ini, saya harus merasakan ya, menyantap nasi goreng yang rasanya dingin ya. Nah, tapi itu saya syukuri. Sok, kalau misalnya kemudian kita bandingkan dengan orang lain, kadang-kadang kita mengukur orang teh sapa ngripuhna
Ya, kadang-kadang kita mengukur bahwa kita adalah orang yang paling sibuk, orang yang paling capek. Padahal ketika kita perhatikan, di belakang kita ada orang yang lebih capek lagi. Ya, saya pernah ngelihat waktu itu berangkat dari Ciaul ke sini, di depan Kodim Lama itu, ada apa namanya, ya tempat cuci tangan itu, kemudian di bawahnya, kemudian ketika saya lewat naik motor, saya lihat ada orang gila, itu si apa, si cuci tangan dia kobok-kobok, kemudian airnya diminum. Cik orang mana entah? Geuleuh, jijik gitu ya. Tapi bagi dia tidak jijik. Jeung cager deh ya. Antum pernah lihat orang-orang gila sakit? Iri beuteung gitu aya teh orang gila sakit iri beuteung. Tidak ada ya. Semuanya dalam kondisi sehat wal afiat. Tapi kalau kita ya, sok kita makan nasi yang tadi malam. Iri beuteung mah. Hah? Nasi malam ada sedikit misalnya santannya kemudian kita makan, kemudian kita konsumsi, perut kita jadi apa? Jadi jadi sakit. Anu gelap gitu teh. Nggak gelap, cager tuh gelap banyak. Pakan tina sisa-sisa makanan orang lain gitu ya. Nah, itu salah satu di antara bentuk kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat yang kedua, Ustaz mengajak pada anakku semuanya, ayo kita sama-sama bersyukur dengan segala apa yang sudah Allah takdirkan kepada kita, paling tidak dengan mengucapkan alhamdulillah ya. Jadi kalau kata Rasul mah, kalau dalam urusan dunia jangan engkau lihat ke atas, tapi lihat yang di mana? Di bawah. Ya, artinya apa yang di bawah itu urang mah alhamdulillah kalian masih bisa bersekolah, kalian masih bisa ngaji, kalian masih dalam keadaan sehat wal afiat. Sok lihat perhatikan orang lain pada saat ini. Mereka tidak datang, ada yang berangkat mungkin sakit hatinya ya, ada yang berangkat mungkin sakit jiwanya, ada yang berangkat mungkin kesibukan segala macam seperti itu ya. Nah, maka kita bersyukur dengan kemudian kita membacakan alhamdulillah. Bisa difahami nih ya. Nah, kalau kemudian kita lihat dari sisi aktivitas kehidupan, ada yang orang jauh lebih balangsak lagi daripada kita, ada orang yang jauh lebih berat lagi daripada kita. Ya, hari ini kita masih bisa seperti ini. Ustaz, oh subhanallah, ya, ini ada tuh minuman siap saya konsumsi. Ya, ini juga ada, tinggal diisi. Gitu ya, kan seperti itu ya. Nah, kemudian yang berikutnya misalnya yang ketiga, ya. Rasul mengingatkan kepada kita kalau untuk urusan akhirat jangan engkau lihat ke bawah tetapi lihat yang di atas. Hartosna naon? Jadi begini sayang ya, kalau misalnya kita lihat dari sisi ibadah kita, jangan lihat kepada yang di bawah. Ah batur ge geuning tara salat, orang lain juga salatnya belang bentong, orang lain juga tidak pernah Senin Kemis, orang lain juga jarang ngaji, geuning bisa hirup, geuning bisa dahar, geuning bisa beraktivitas. Jangan lihat kayak gitu. Ya, sebab kenapa anak sekalian, justru kata Rasul, kalau lihat urusan akhirat lihatlah yang di atas. Ya, artinya apa? Orang semakin takarub kepada Allah, hidupnya akan semakin lebih tenang. Orang yang kemudian semakin mendekat kepada Allah, hidupnya akan semakin lebih mudah. Ya. Nah, sok antum perhatikan mereka-mereka yang sudah mendapatkan hidayah, maka kemudian tidak sulit lagi ya untuk kemudian dia bisa bertakarub mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah tadi Ustaz pada saat ketika subuh ya, menyaksikan mendengarkan bagaimana kemudian ada salah seorang tokoh muslim, saya tidak usah sebutkan namanya, berbahaya nanti. Gitu ya. Dia sedang ditahan. Tapi kemudian dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, gara-gara dia ditahan itu kemudian dia bisa mengislamkan sekian banyak orang. Asalnya non muslim tapi kemudian dengan dia ditahan berkomunikasi, bersilaturahmi, mengajarkan ajaran agama sampai orang-orang tersebut mengucapkan dua kalimat syahadah. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua dari sisi dia bercerita dari sisi apa produktivitas, alhamdulillah saya bisa menulis satu kitab. Saya bisa menulis satu buku tentang apa? Tentang tahlilan, tentang kalimat apa namanya? Tasyakur, tentang apa namanya? Aktivitas-aktivitas keseharian gitu. Jadi dia cari dalil segala macam dikumpulkan. Ya, kalau dia tidak ditahan barangkali mungkin tidak seperti itu. Ya, kemudian dari sisi ibadahnya juga jauh lebih melesat ketika dia ditahan daripada dia di luar. Itu ya, kalau misalnya orang yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka anakku sekalian bersyukur sama Allah. Artinya apa? Urang mah masih kena diberikan kesempatan untuk bisa melaksanakan kehidupan. Nah, nanti 2-3 tahun berikutnya kalian akan menyelesaikan pendidikan di Hayatan Thoyyibah. Kemudian kalian akan menikmati, akan merasakan bagaimana jeda setelah selesai SMA menuju kepada perguruan tinggi. Nah, jeda dari SMA ke perguruan tinggi itu berarti butuh waktu yang cukup lama. Ya, nah, dalam suasana seperti itu, kalau kalian tidak terbiasa sibuk, maka jadi stres.
ya. Tapi ketika kalian sibuk, misalnya anakku aktif di ambalan, anakku aktif misalnya di FPK, anakku aktif di OPHT misalnya seperti itu, maka kemudian cara berpikirnya itu insya Allah akan sedemikian teratur gitu ya. Nah, ini salah satu di antara gambarannya ya, bagaimana kemudian kalian bisa memanfaatkan berbagai macam kondisi yang ada ya. Nah, maka itu tadi ya, orang yang kemudian dia melihat apa, melihat amaliah orang lain kalau ke atas, maka lihatlah mereka yang lebih kuat dalam apa, dalam persiapan hari akhirat ya. Nah, kalau lihat misalnya ke dunia, lihatlah mereka yang di bawah. Bisa difaham ya? Nah, artinya apa? Kalau kita lihat yang di bawah, maka kemudian kita bisa melihat orang lain sampai dengan sekarang belum ada yang makan. Kalaupun makan, itu adalah makan daripada sisa orang lain. Urang mah alhamdulillah. Oh, orang lain mau bisa mobil, oh, orang segala macam. Punten, solehnya semuanya itu hanya sekedar titipan. Ya, apakah selamanya akan mereka miliki? Tidak. Ya, kalaupun sepantaran kalian juga mereka miliki itu gara-gara orang tuanya saja. Ya, dake bensinnya meminta kasaha. Kolot. Benar tuh. Ya, sok. Boga mobil segala macam kayak gitu. Tetap aja itu hanya sebuah titipan, ya. Dan nanti satu saat mah akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oke. Nah, itu sebagai pengantar anak sekalian. Jadi intinya Ustaz mengajak pada anakku semuanya, mari kita sama-sama senantiasa bersyukur atas segala apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Paling tidak dengan mengucapkan alhamdulillah, ya. Kemudian yang kedua, tidak cukup sampai di sana, tapi kemudian mari kita sama-sama kuatkan keyakinan kita untuk melaksanakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.